Will Smith akui hatam Al-Quran 30 juz saat bulan Ramadan. Ini menarik nih. Soalnya Will Smith itu bukan orang Islam. Tidak aja pas video ini dibikin, dia belum login. Beneran gak nih Will Smith hatam Al-Quran? Apakah dia cuma acting? Bukan nih, sebenarnya sama Antara dan CNN. Ternyata Will Smith dari kecil itu Katolik, dia dibaptis soalnya. Tapi dia gak terlalu taat di agama itu. Dan belakangan ini dia ngerasa lagi ngelaluin masa sulit. Makanya dia nyari ketenangan hati. Dan dia coba baca Al-Quran. Ternyata dia suka banget. Dia ngerasa Al-Quran itu bahasanya jelas, jernih, pesannya bagus, dan ngasih dampak positif ke diri dia. Dia juga bilang paling suka sama kisahnya Nabi Musa. Masya Allah, ini orang non-muslim aja bisa muji-muji Al-Quran. Bahkan dibaca sampai hatam 30 juz. Kita juga jangan sampai kalah. Kita doain aja supaya Will Smith bisa dapet hidayah terus login ya. Cara masuk Islam itu nggak ribet kok, tinggal baca dua kalimat syahadat, mandi wajib, terus sholat. Yang penting hatinya memang percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tahu ada nonis yang mulai nyaman karena tiap hari nyari takjil. Mending sekalian login.